memperteguh keyakinan. Saya ingat tadi kupasan surah Yasin. Semua orang baca, ramai yang hafal, malah jemaat baca surah baca Yasin. Tak apalah baca Yasin, tapi Quran dengan tinggal. Ya, penting baca Yasin. Tapi kita wal Quran innaka lamin al-mursalin. Itu pun cukup untuk menjelaskan kalau tidak ada iman, mana kita boleh pegang hukum Quran? Kalau dia tidak iman, bagaimana kita boleh terima misi risalah kerasulan? Ada bukti, ada hujah saintifik, ada hujah, itu semua kedua. Kita yakin. Ada orang tanya, mana kamu tahu? Semua nak punya bukti. Orang macam ni pandai sekarang ni. Orang intelek, di barat banyak. Tak ada bukti, tak boleh pakai. Tapi kadang-kadang kita perlu terima kerana yakin. Ada bukti, okey. Tak ada pun tak apalah. Tunggulah dulu. Sebab keupayaan kita dah, kita tanya ada Profesor Syed Hussein Ali, dia Profesor Sosiologi di muka. Tanya pasal teori sosiologi kat saya. Saya tak boleh jawab sebahagian. Tapi dia guru, dia bilang itu. Jadi kita rujuk kepada dia. Jadi kita yakin dengan Quran dan Sunnah, kita rujuk ke situ. Tapi dia kata, no, saya tak peduli. Kena ada bukti, empirical, kata. Bukti yang nyata. Baik, orang tanya kita ni, Ahmad, anak siapa? Saleh. Mari kamu tahu apa Saleh tu, pak kamu. Aku tahu lah, aku besar daripada dia. Besar di rumah dia. Muka aku pun imas-imas dia. Mana bukti? Takkanlah kita nak buat, kita kena buat DNA lah, bukti semua. Ini yang sebut keyakinan. Berapa ramai kita yakin mak dan pak kita, tapi tak ada bukti saintifik. Ada orang dengar, Tok saya kata mak saya lahirkan saya. Dia bukti lebih dari itu. Mungkin Tok tak cakap benar. Sebab itu kita kata kita ini yakin itu penting. Dan dalam tak ada khilaf, tak ada salahnya kalau kita bincang.